Halo Sobat Solid, jumpa lagi kita di Gadget Solid Channel. Kali ini kita akan unboxing smartphone dari Oppo seri A, yaitu Oppo A91. Nah, dari kemasan dusnya nih sudah kelihatan banget ya, dengan warna unicorn white dan lightning black. Jadi itu warnanya dari Oppo kelihatan banget, kilauan-kilauan. Terus di kemasan dusnya dia berwarna dominan hijau ya, hijau, gradasi hijau muda ke hijau tua, dan ada tulisan Oppo di bagian kiri atas. Dan untuk RAM internal storage nya kita sudah tahu bahwa ini RAM nya sebesar 8GB dan internal storage nya 128GB. Jadi sudah seperti kebanyakan smartphone sekarang ya, yang memiliki RAM dan internal storage yang gede. Untuk bagian samping ada tulisan Oppo A91, Oppo A91. Bagian belakangnya ada fitur-fitur yang ditampilkan untuk Oppo A91, yaitu 48MP AI quad kamera, in-display fingerprint 3.0, full flash charge 3.0, full HD plus AMOLED screen. Oke, untuk bagian bawahnya ini untuk RAM dan internal storage dengan warna putih. Oke, sekarang langsung saja kita buka untuk Oppo A91 nya. Jadi di dalam kardus Oppo A91 ini ada, seperti biasa pasti kita menemukan, buku petunjuk penggunaan, kartu garansi, SIM ejector, serta bonus soft case atau jelly case. Ini untuk Oppo A91 nya. Di bagian bawah ada adapter charger yang memiliki outputnya ini adalah sebesar 5V 4A, setara 20W ya. Jadi memang sudah mendukung untuk fast charging. Dan untuk kabel datanya ini sudah USB Type-C ya untuk Oppo A91 ini. Ada warna hijau di bagian dalamnya. Masih ada bonus headset. Kebanyakan HP-HP sekarang udah nggak ngasih bonus headset ya, tapi Oppo masih ngasih nih. Oke, sekarang kita mau lihat HP-nya. Nah, untuk HP-nya sendiri nih, di kemasannya ada tulisan Oppo A91 seperti tadi yang disebutkan di bagian belakang dus ya. Jadi saya bacakan lagi aja, enggak apa-apa sih. 48MP AI quad kamera, Full HD plus AMOLED screen, 20W full flash charge, in display fingerprint 3.0. Kita langsung buka. Nah, ini dia yang disebut dengan warna unicorn white. Kelihatan ya kalau ada kilauan-kilauan sinarnya, dan warnanya sendiri dia itu terdiri dari warna putih, biru muda, ungu muda. Jadi warnanya sangat cantik kalau saya lihat ya, dengan efek glossy sih ini kalau saya lihat kilauan. Ada tulisan Oppo di bagian samping kiri bawah, dan ada quad kamera di bagian atas ya. Untuk kameranya sendiri dia memiliki resolusinya 48MP, 8MP untuk kamera wide, 2MP itu untuk makro dan depth sensornya. Oke, sekarang kita mau lepas dulu deh ini. Nah, biar kelihatan warnanya soft banget sih, kalau buat cewek pasti suka ya, tapi mungkin kalau cowok bisa milih yang warna lightning black. Sambil lihat bagian samping kanan kiri depan, kita mau hidupin dulu nih HP-nya sambari kita mau setting dulu. Nah, jadi Sobat Solid tunggu dulu, kita mau setting. Oke, ini adalah tampilan awal dari Oppo A91. Bisa dilihat untuk penampakan awalnya seperti ini di bagian layar. Di bagian samping kanan dari HP ini ada tombol power ya.
Di bagian kiri ada tombol volume dan letak SIM tray, bagian atas ada mikrofon. Di bagian bawah ada USB jack 3,5 mm, mikrofon, port USB type C, serta ada speakernya. Nah, untuk ukuran HP ini dia tadi 6,4 inch. Ada letak kamera selfie di depan dengan resolusinya 16 megapiksel. Oke. Jadi kalau dilihat nih, HP ini tuh terasa tipis ya. Dia memiliki kapasitas baterai sih 4000 mAh, jadi cukup standar lah buat HP Oppo A91 ini. Jadi tentang ponsel, kita mau lihat Oppo A91 ini tuh masih memakai versi Androidnya 9 ya, jadi Android Pie. Coba kita, kenapa dia nggak mau? Nah, ya dia masih Android Pie. Dan untuk color OS-nya dia masih versi 6.1.2. Kebanyakan sih sekarang baru update untuk yang color OS 7. Mungkin sudah ada yang dapat color OS 7, masih ada yang dapat versi 6. Tapi untuk HP baru sih harusnya, kenapa nggak diikutin sekalian gitu ya? Jadi tadi untuk panelnya ini dia sudah Super AMOLED, jadi untuk fingerprintnya juga ada di bagian depan gitu ya. Kita sih habis ini mau coba cek untuk fingerprintnya ya, karena tadi kita sudah setting, langsung saja kita coba. Mungkin cepet sih. Dan untuk face unlock. Oke. Sama-sama cepat sih. Jadi HP ini sampai di sini saya masih suka sih. Sekarang sih kita mau lihat hasil kameranya ya. Jadi tadi tuh untuk ukuran atau resolusi kameranya ya, dia itu memiliki resolusi 48 megapiksel. Oke, jadi ini tuh juga sudah ada AI kameranya. Ini langsung detek anak anjing, padahal ini koala. Oke, kita foto aja. Sekarang kita mau coba yang ultra wide. Ya, untuk ultra wide atau mode makro ini ada di bagian sini ya, di bagian atas. Jadi jangan cari di bagian bawah yang ada menu malam, pano, mode pakar, selang waktu, atau slow mo. Oke, tapi kenapa ini deteknya makro? Oke, langsung saja kita foto. Dan kalau kita mau pakai lensa makro nih, kayaknya kita harus deketin objek. Dan oke, ini lensa makronya sudah ini ya. Coba detek lagi. Sudut ultra lebar makro. Oke, lensa makro. Oke, nanti kita lihat hasil kameranya. Sekarang kita mau lihat nih skor AnTuTu yang diperoleh oleh Oppo A91 ini, dia peroleh berapa skornya. Oke, skor yang didapat untuk Oppo A91 ini adalah 191.000 sekian, dengan nilai CPU-nya 72.000 sekian, GPU-nya 35.000 sekian. Oke. Jadi itu dia hasil unboxing kita untuk kali ini. Tentu saja kita akan mereview seperti biasa. Jadi sobat solid, tentu nantikan video kita. Jangan lupa untuk klik like, share, komen video ini. Bye.